Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ginu-Ginu Vlog, TKW Hongkong asli teko Ponorogo. Nah teman-teman, hari ini saya mau masak telur ya, balado telur ala Ginu-Ginu Vlog, TKW Hongkong asli teko Ponorogo. Dan ini telurnya sudah direbus dan digoreng. Dan bumbunya ada cabai merah besar, cabai rawit. Ini sudah saya kukus ya. Kenapa dikukus? Karena cabai Hongkong itu susah diulek. Dan bumbunya ada ini ya teman-teman, ada tomat ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe sama lengkuas. Dan nanti ada garam sama kaldu ayam sama kecap ya, dan minyak untuk menggoreng bumbunya. Dan saya akan iris dulu bawang merah, bawang putihnya, lalu digoreng ya teman-teman. Teman-teman boleh diulek mentahan baru digoreng bumbunya. Oke, saya akan eksekusi bumbunya ini dulu. Nah ini ya teman-teman, satunya saya akan ulek, ini kemirinya sudah saya goreng, tomatnya saya cacah, laos sama jahenya saya geprek. Oke, dan saya tadi menggoreng bawang merah, bawang putihnya. Kita ulek dulu cabenya. Ini ya teman-teman, ini kemiri sama cabenya sudah saya ulek. Dan ini ya, bawang merah, bawang putihnya sudah saya goreng. Nah, seperti ini caranya saya. Terus diulek ya teman-teman. Boleh teman-teman kalau mau mentahan diulek baru di goreng bumbunya ya, ditumis bumbunya ya. Sama saja seperti ini. Tapi saya lebih suka digoreng dulu baru diulek seperti ini ya teman-teman. Oke, saya akan ulek ini sampai hancur baru kita masak. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah saya ulek ya, dan ini saatnya saya akan mulai memasaknya. Oke, nah teman-teman, saya sudah panaskan minyak ya, sedikit minyak buat menumis tomatnya ya teman-teman. Nah itu saya masukkan tomatnya dulu sama lengkuas sama jahe ya teman-teman. Kita masukin dulu. Maaf berisik, nyalain itu ya, penghisap asap. Biar hancur. Gampang teman-teman masaknya, gampang sekali. Panas sekali di dapur di Hong Kong tengah 4 ya. Panas, kita masukkan ini bumbunya ya teman-teman. Rasanya kayak digodok. Untuk kita masukin bumbunya. Bersihin, nanti dikasih air ya biar bersih. Panas sekali, panas sekali. Cepat kalau sudah digoreng mah bumbunya sudah matang kan ini. Kita masukin air ya secukupnya. Tambah lagi. Iya.
kita kasih garam ya teman-teman. Tadi saya uleknya belum saya kasih garam. Saya kasih garam secukupnya. Sama kaldu ayam ya teman-teman. Bagi yang tidak suka pakai kaldu ayam, tidak usah pakai kaldu ayam, cukup pakai garam ya. Kita masak ini teman-teman bumbunya sampai matang biar tanek. Kita kasih kecap ya, kalau tidak suka kecap pakai gula ya. Bagi yang tidak suka kecap bisa dikasih gula, mau gula putih, gula pasir atau gula Jawa, monggo, terserah sampean. Tergantung selera ya teman-teman, masak aja seleranya setiap orang itu berbeda ya. Kasih gula pedes soalnya, kita tambah gula. Itu kita icipin dulu ya teman-teman. Pakai sendok, jangan lupa pakai sendok kalau icipin. Bismillah. Asin. Pedes teman-teman. Tambah gula lagi ya. Gula ini kong Hongkong. Terus kita masukin telur ya teman-teman. Bismillah. Kita tahu telurnya tadi berapa, kita kecilin api. Dimasak dengan api kecil ya. Ini bumbunya biar merasuk ke dalam telurnya ya teman-teman. Tuh, gampang kan masaknya. Kita masaklah selama 5 menit atau 10 menit ya teman-teman. Oke. Sudah dicicipin kurang apa? Kurang asin apa kurang manis? Kita masak selama 5 sampai 10 menit. Oke. Tada. Nah, teman-teman, ini ya balado telur ala Ginu-Ginu Vlog TKW Hong Kong sudah matang ya. Semoga resep saya ini bermanfaat untuk sahabat Ginu-Ginu Vlog dimanapun saja berada. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah mendukung channel saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.